1. Menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, satu unit handphone dan seterusnya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoran alias Sen. 6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 oleh Sri Waini Batubara SMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Saripudin Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.